Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak ibu saudara saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, Allah menciptakan ruang dan waktu. Di antara ruang yang ada, yang kita tempati sekarang ini adalah bumi. Di samping Allah menciptakan ruang yang disebut dengan langit, ada surga, ada neraka, ada Sidratul Muntaha. Itu semua adalah ruang-ruang yang Allah ciptakan. Demikian pula Allah menciptakan waktu. Waktu berjalan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, maka berjalanlah waktu itu. Sehingga Allah tetapkan setahun ada 12 bulan. Itulah ketetapan Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah At-Taubah surah 9, yaitu pada ayat yang ke-36. Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna iddata syuhuri inda Allah, Inna iddata syuhuri inda Allah, 12 syahra, 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaq, يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Apa kata Allah? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Baik. Kata Allah, Inna iddatasyuhuri, sesungguhnya perhitungan bulan, indallah, di sisi Allah, 12 syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillahi, di dalam ketetapan ilmu Allah, di dalam ketetapan Allah. Kapan itu ditetapkan? Yauma khalaqas samawati wal arda, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi zaman itu sudah berputar sejak sedia kala, tidak pernah mengalami perubahan. Setahun ada 12 bulan. Minha, di antara bulan-bulan yang 12 itu
arba'atun hurum, ada 4 bulan suci. Apakah 4 bulan suci itu? Silakan. Tafsir. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sirin dari Abu Bakra, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam haji wada'nya, antara lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri atas 12 bulan. 4 bulan di antaranya adalah bulan-bulan haram atau suci. 3 di antaranya berturut-turut. Tsalatsatun mutawaliyat. 3 berurutan. Apa saja? Yaitu Zulqa'dah, bulan 11, Zulhijjah, bulan 12, dan Muharram, bulan yang pertama. Yang lainnya ialah Rajab Mudhar, yang terletak di antara bulan Jumadah atau Jumadil Akhir dan Sya'ban. Bulan Rajab yang menyendiri. Bulan keberapa bulan Rajab? Sampai tak takoi Agustus bulan biro? Langsung jawab. Cik takoi Rajab menengai. Cik leren ngitung. Kadang ngitungnya keliru nyebuti. Coba mulai pertama. Muharram, ketepaan bener, biasanya suro. Muharram, Sofar, Rabiul, terus Adbiyah yang mari awal ya akhir. Jumadil awal, Jumadil Tsani, Jumadil akhir bodoh. Terus Rajab. Bulan keberapa? 7. Bulan suci yang menyendiri. Kalau ada ruang yang suci, arti suci itu haram, haram artinya suci, maka bulan haram, bulan suci. Tanah haram, tanah suci. Masjidil haram, masjid yang suci. Makna haram itu suci. Kalau ada dimensi ruang yang suci, terbatas Mekah dan Madinah, orang bisa keluar dari kesuciannya. Tapi kalau bulan suci, bisa enggak orang keluar dari kesucian bulan itu? Mau pergi kemana? Karena tidak ada waktu di dalam dunia ini yang tidak dilingkupi oleh bulan suci. Di mana ada ruang yang tidak dilingkupi oleh bulan suci? Tidak ada. Kalau orang bisa pergi ke Lamongan, dia terbebas dari tanah suci. Tapi orang mau pergi kemana supaya terbebas dari bulan suci? Mau cari kolong langit yang lain? Enggak ada. Maka mau tidak mau harus ikut aturan bulan suci. Ada apa dengan bulan suci? Ini masih secara umum. Kita belum bahas Dzulhijjah. Nanti. Karena bulan suci termasuk Dzulhijjah. Tapi bulan suci bukan hanya Dzulhijjah, ada Dzulqa'dah, ada Muharram. Sekarang secara umum, ada apa dengan bulan suci? Silakan lanjut tafsirnya. Lalu Nabi SAW bertanya, ingatlah, hari apakah sekarang? Kami para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW diam sehingga kami menduga bahwa beliau akan memberinya nama bukan dengan nama biasanya. Lalu beliau bersabda, bukankah hari ini hari raya kurban? Kami menjawab, memang benar. Kemudian beliau SAW bertanya, bulan apakah sekarang? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau sallallahu alaihi wasallam diam sehingga kami menduga bahwa beliau akan memberinya nama bukan dengan nama biasanya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah sekarang ini bulan Zulhijjah? Kami menjawab, memang benar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, negeri apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau sallallahu alaihi wasallam diam sehingga kami menduga bahwa beliau akan memberinya nama bukan dengan nama biasanya. Lalu beliau bersabda,
bukankah negeri ini sudah terus? Kami menjawab, memang benar. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka sesungguhnya darah dan harta benda kalian, menurut seingat perawi, beliau mengatakan pula dengan kehormatan kalian, diharamkan atas kalian seperti keharaman atau kesucian hari kalian sekarang, dalam bulan kalian, dan di negeri kalian ini. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kata Nabi, kehormatan-kehormatan kalian, haramun, adalah suci, kahurmati yaumikum hada, sebagaimana sucinya hari ini, fi syahrikum hada, sebagaimana sucinya bulan ini, wa fi baladikum hada, sebagaimana sucinya negeri ini, negeri Mekkah. Ada hari suci, ada bulan suci, sebagaimana ada negeri, ruang yang suci. Baik, tiga berurutan. Langsung. Sebentar. Adapun mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tiga bulan di antaranya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Lalu Rajab Mudhor yang terletak di antara bulan Jumadah dan Sa'ban. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengidafahkan atau mengaitkannya dengan Mudhor untuk menjelaskan kepada mereka kebenaran perkataan orang-orang Mudhor terhadap bulan Rajab, bahwa bulan Rajab terletak di antara bulan Jumadah dan Sa'ban. Bukan seperti yang diduga oleh orang-orang Rabi'ah yang mengatakan bahwa bulan Rajab yang diharamkan atau disucikan ialah bulan yang terletak di antara bulan Sya'ban dan Syawal, yaitu Ramadan saat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah Rajab Mudhor, bukan Rajab Rabi'ah. Sesungguhnya bulan yang diharamkan ada empat, tiga bulan di antaranya berturut-turut letaknya, sedangkan yang satunya lagi terpisah. Kenapa? Selama bulan yang suci itu, selama bulan haram itu, apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan? Hal ini tiada lain demi menunaikan manasik haji dan umrah. Yang dilakukan adalah dalam rangka untuk menunaikan ibadah manasik, baik haji dan umrah. Karena adanya di bulan haji, termasuk di bulan haram, di bulan suci, yaitu Zulqa'dah dan Dzulhijjah. Sehingga bulan Zulqa'dah, sebulan sebelum Dzulhijjah, mereka harus berhenti dari peperangan. Tidak boleh melakukan aktivitas mobilisasi militer apapun. Lanjut. Maka diharamkan atau disucikan satu bulan sebelum bulan haji, yaitu bulan Zulqa'dah, karena mereka dalam bulan itu beristirahat, tidak mau berperang. Mereka berhenti dari peperangan. Untuk apa? Menghormati mereka, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, supaya jangan sampai mereka yang hendak melaksanakan haji terdampak dengan adanya peperangan. Maka di bulan suci itu mereka harus berhenti. Takut kalau ada senjata yang nyasar atau dampak dari peperangan itu meluas. Ini padahal zaman dulu senjata masih konvensional. Bagaimana dengan senjata di zaman sekarang yang bisa menjangkau tempat yang jauh? Maka harus lebih diperhatikan lagi mestinya zaman sekarang. Kemudian, dan diharamkan bulan Zulhijjah karena dalam bulan itu mereka menunaikan ibadah haji. Karena di dalam bulan Zulhijjah itulah inti ibadah haji. Kemudian sebulan sesudahnya diharamkan atau disucikan. Kenapa? Dan sibuk dengan penunaian manasiknya. Kemudian diharamkan pula satu bulan sesudahnya, yaitu bulan Muharram
agar orang-orang yang telah menunaikan haji pulang ke negerinya yang jauh dalam keadaan aman. Supaya mereka pulang dalam keadaan aman. Tidak ada peperangan atau dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya peperangan. Sebelum bulan Dzulhijjah, sesudah bulan Dzulhijjah. Sebulan dan sebulan sesudahnya. Maka jangan sampai melanggar kehormatan dari bulan suci ini untuk melakukan peperangan. Seandainya terjadi peperangan, begitu memasuki bulan suci, bulan Zulqa'dah, harus berhenti. Mungkin syariat ini tidak familiar dengan keadaan kita, karena kita tidak dalam kondisi berperang. Tapi ini ilmu yang harus diketahui. Demikian pula perbuatan-perbuatan zalim diancam dengan siksa yang keras jika dilakukan di bulan suci. Lanjut. Kemudian diharamkan bulan Rajab di pertengahan tahun untuk melakukan ziarah ke Baitullah dan melakukan ibadah umrah padanya bagi orang yang datang kepadanya dari daerah yang jauh dari jazirah Arab, maka mereka dapat menunaikan ibadah umrahnya lalu kembali ke negerinya masing-masing dalam keadaan aman. Firman Allah, itulah ketetapan agama yang lurus. Maksudnya ialah, itulah syariat yang lurus yang harus diikuti demi mengerjakan perintah Allah sehubungan dengan bulan-bulan yang haram yang dijadikannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkannya di dalam ketetapan Allah yang dahulu. Maka dalam firman selanjutnya, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang empat itu. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kau mendolimi, menganiaya dirimu sendiri di empat bulan suci itu. Apa contoh-contoh perbuatan dolim yang terjadi pada saat itu yang diancam keras? Lanjut, Ustaz. Yakni dalam bulan-bulan haram itu, janganlah kalian berbuat aniaya terhadap diri kalian sendiri. Karena dalam bulan-bulan haram itu, sanksi berbuat dosa jauh lebih berat daripada dalam hari-hari lainnya. Sanksi berbuat dosa jauh lebih berat. Jadi dosanya tidak dilipat gandakan secara kuantitas, tapi hukumannya ditingkatkan secara kualitas. Pelipat gandaan jumlah itu hanya ada pada pahala. Untuk perbuatan dosa tidak ada pelipatan jumlah. Yang ada adalah pelipatan hukuman. Dilipatkan apa? Bukan jumlahnya, yaitu kualitasnya. Sekali berdosa misalnya, dicambuk satu kali. Dua kali berdosa, dicambuk dua kali. Tetap tidak berubah jumlahnya, tapi kualitas siksanya yang ditingkatkan. Nek biasanya dikepuk ambek penjalin, iki dikepuk ambek ling. Itu contoh kualitas. Jika dosa dilakukan di bulan haram, di bulan suci, siksanya lebih pedih. Lanjut. Sebagaimana perbuatan maksiat yang dilakukan di dalam kota suci, yaitu Mekah, berlipat ganda dosanya. Berlipat ganda dosanya jika perbuatan maksiat dilakukan di tanah suci. Demikian pula di bulan suci. Lanjut. Karena ada firman Allah yang mengatakan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 25, dan siapa yang dimaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya kami akan rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Wa may yurid fi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adabin alim. Barang siapa yang hendak melakukan kejahatan di dalamnya secara zalim, maka kami akan timpakan siksa yang pedih, kata Allah Jalla wa'ala. Surah Al-Hajj, surah 22, ayat yang ke-25. Lanjut.
Demikian pula dalam bulan suci, perbuatan dosa diperberat sanksinya. Karena itulah di dalam mazhab Imam Syafi'i dan segolongan ulama disebutkan bahwa hukuman diat diperberat dalam bulan itu. Sebagaimana diat diperberat pula terhadap orang yang melakukan pembunuhan di dalam tanah suci atau membunuh orang yang sedang ihram. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Jika terjadi pelanggaran di bulan-bulan suci yang berakibat kepada diat atau denda, maka dendanya dilipat gandakan. Contoh nih, zamane sampean tiang kena denda niku wayahe telat bayar rokok. Contoh sing umum mai bayar apa? Listrik. Telat kengen denda apa badan? Dapat denda. Kalau di zaman Imam Syafi'i, jika itu terjadi di bulan suci, dendanya dilipat gandakan. Untung PLN gak ngaji. Nah, PLN ngaji dilipat gandakan gak salah. Dalam rangka apa? Menghormati bulan apa? Suci. Makanya supaya jangan orang melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang berakibat kepada denda atau diat. Tentu di sini dalam urusan din, tapi bisa juga dalam urusan duniawiyah. Lanjut. Hamad ibnu Salama telah meriwayatkan dari Ali ibnu Zaid, dari Yusuf ibnu Mahran, dari ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dalam bulan yang empat itu. Termasuk menganiaya diri, yaitu perbuatan menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Lanjut. Yakni dalam semua bulan. Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah hingga akhir hayat, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dalam semua bulan. Kemudian dikecualikan dari semua bulan itu sebanyak 4 bulan. Keempat bulan itu dijadikan sebagai bulan haram atau suci yang kesuciannya diagungkan, dan sanksi atas perbuatan dosa yang dilakukan padanya diperbesar, serta pahala amal saleh yang dilakukan di dalamnya diperbesar pula. Jadi seimbang. Kalau ancaman sanksi dosa itu dilipat gandakan, diperbesar, maka demikian pula demi keagungan bulan suci itu, maka amal ibadah yang baik pun diagungkan di dalamnya, diberikan kelipat gandaan pahala jika melakukan amal di bulan itu. Terus. Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dalam bulan yang empat itu. Sesungguhnya melakukan perbuatan aniaya dalam bulan-bulan haram, maka dosa dan sanksinya jauh lebih besar daripada melakukan perbuatan aniaya dalam bulan-bulan yang lain. Sekalipun pada prinsipnya perbuatan aniaya itu kapan saja dilakukan dosanya tetap besar, tetapi Allah lebih memperbesar urusannya sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya. Selanjutnya Qatadah mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilih banyak pilihan dari kalangan makhluk-Nya. Dia memilih dari kalangan para malaikat yang dijadikan-Nya sebagai utusan-utusan-Nya. Juga dari kalangan manusia, Dia memilih orang-orang yang dijadikan-Nya sebagai utusan-utusan-Nya. Dia memilih dari kalam-Nya, yaitu Al-Quran, dari bumi ini, masjid-masjid, dari bulan-bulan ini, bulan Ramadan dan bulan-bulan haram, dari hari-hari ini, memilih hari Jumat, dan dari malam-malam hari, Dia memilih Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah, karena sesungguhnya pengagungan itu hanyalah kepada apa yang diagungkan oleh Allah. Demikian menurut orang yang berakal dan berpemahaman. Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Qais ibnu Muslim, dari Al-Hasan, dari Muhammad ibnu Hanafiyah, bahwa makna yang dimaksud ialah janganlah kalian melakukan hal-hal yang diharamkan padanya demi menghormati kesuciannya. Muhammad ibnu Ishaq
telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya. Apa kata Muhammad bin Ishaq tentang la tadlimu fihinna anfusakum? Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang empat itu. Maksudnya, janganlah kalian menjadikan keharamannya berubah menjadi halal. Janganlah pula kalian menghalalkan keharamannya seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik. La yuharrimu al-halal. Jangan kau mengharamkan yang halal. Wa la yuhillul haram. Dan jangan kalian menghalalkan yang haram. Bulan yang haram dijadikan halal, bulan yang halal dijadikan haram. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dan tentunya dalam konteks zaman sekarang, apapun bentuk ketetapan Allah, yang halal, halalkan. Yang haram, haramkan. Yang suci, sucikan. Jangan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Berhati-hati. Karena dilipat gandakan siksanya kelak. Lanjut. Karena sesungguhnya nasi' atau penangguhan bulan haram yang biasa mereka lakukan itu merupakan penambahan kekafiran mereka. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undur itu. At-Taubah ayat 37. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir, firman Allah, dan perangilah kaum musyrik itu semua. Cukup. Para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, itulah secara umum bulan suci atau bulan haram, di mana kita harus berhenti dari berbagai macam bentuk mobilisasi militer, penaklukan, pembebasan, peperangan. Dan pada saat itu dilarang kita berbuat maksiat, berbuat zalim. Karena siksa atau sanksinya dilipat gandakan. Demikian pula dilarang kita melakukan perbuatan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Semua itu dalam rangka untuk mengagungkan bulan haram atau bulan suci. Maka sebaliknya, untuk mengagungkan bulan suci atau bulan haram itu, maka amal ibadah di dalamnya pun diberikan pahala oleh Allah berlipat. Bapak, ibu, saudara sekalian, kalau ada bulan suci itu Zulqa'idah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, di mana Zulqa'idah dan Muharram ini merupakan hari yang diberikan oleh Allah selama sebulan untuk mempersiapkan diri menunaikan ibadah manasik, dan sebulan sesudahnya untuk pulang ke negeri secara aman, maka inti dari ibadah haji itu ada di bulan Dzulhijjah, yaitu khususnya di tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah, hari tatkala kaum muslimin berada di Arafah untuk melakukan wukuf. Maka mereka yang telah berniat untuk mengerjakan haji, ketika dia sudah melakukan wukuf, maka sah hajinya. Sebagaimana Nabi mengatakan, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka bulan Dzulhijjah ini memiliki kekhususan. Bulan di mana ditunaikan di dalamnya bulan ibadah manasik. Maka Allah membagi di antara bulan Dzulhijjah itu ada yang disebut dengan apa? Ayyamum ma'lumat. Yaitu hari-hari yang ditetapkan. Yang kedua, ada yang disebut dengan ayyamum ma'dudat. Hari-hari yang berbilang. Ayyamum ma'lumat. Apa artinya tadi? Hari-hari yang ditetapkan. Yaitu mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Hari-hari yang telah ditetapkan. Yang kedua, ayyamum ma'dudat. Hari-hari yang berbilang. Yaitu mulai tanggal 11, 12, 13. Tiga hari sesudahnya. Itulah ayyamum ma'dudat.
Sekarang yang pertama, napa wae? Ayyamum ma'lumat. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Hajj 22 ayat 28. Pada saat ayyamum ma'lumat ini, kita diperintah untuk banyak-banyak menyebut nama Allah. Buka tafsir surah Al-Hajj ayat 28. Kata Allah Jalla wa'ala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa'at'imul ba'isal fakir. Apa kata Allah? Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat ini, liyashhadu, dan hendaklah mereka mempersaksikan. Apa itu? Manafi'alahum, berbagai macam manfaat yang telah Allah berikan kepada mereka. Manfaat apa? Min bahimatil an'am, manfaat hewan ternak. Dengan cara bagaimana mempersaksikan semua itu? Dengan cara wa yadhkuru smallah, dengan berzikir menyebut nama Allah. Kapan? Fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan, ditetapkan, 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Jadi kita diperintah bersyukur dan berzikir, mempersaksikan berbagai nikmat, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat, dari hewan-hewan yang telah diberikan kepada kita. Baik, baca tafsir. Ibnu Abbas telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka, yakni manfaat untuk dunia dan akhirat mereka. Apakah manfaat akhirat itu? Manfaat akhirat bagi mereka ialah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manfaat akhirat kecuali surga dan ridho Allah. Adapun manfaat duniawiya, sedangkan manfaat dunia ialah apa yang mereka peroleh dari hewan kurban dan perniagaan. Apa yang diperoleh oleh manusia dari hewan ternak, baik dijadikan sebagai kurban atau perniagaan. Hewan ini bisa menjadi sarana untuk mendapatkan keuntungan duniawiya dan keuntungan dinia. Keuntungan dunia yaitu diperdagangkan. Dodol sapi jenenge sapa? Blantik. Enten ta sing dadi blantik ten mriki? Nek gak sapi ya wet. Manfaat bisa diperjualbelikan, bisa membantu pekerjaan manusia, bisa sebagai
bahan konsumsi dimakan, sate, gulai, manfaat dunia. Maka hendaklah kita bersyukur dengan banyak menyebut nama Allah. Demikian pula dipakai untuk sarana menegakkan agama Allah, yang wajib yaitu kurban, yang sunnah yaitu aqiqah. Ini Pak, kita harus bersyukur dengan adanya hewan ternak. Hewan ternak apa saja Pak? Sapi, kambing, unta, ternak. Hah? Kuda, terus liyane apa meneh? Ayam, kabebek meneh. Mentok. Ternak menurut Allah beda dengan ternak menurut manusia. Ternak menurut Allah sudah jelas diterangkan dalam surah hewan ternak, surah Al-An'am ayat 143. 144. Kata Allah Jalla wa Ala, "Thamaniyata azwaj min ad-dha'ni itsnain wa min al-ma'zi itsnain." Apa katanya? Yaitu 8 binatang yang berpasangan. 8 binatang yang berpasangan. Jadi kalau di total berpasangan itu 8. Kalau berpasangan 8 berarti jenisnya cuma berapa? 4. Ini hewan menurut Allah, hewan ternak menurut Allah. Apa saja? Sepasang domba. Minat do'nis nain, sepasang domba. Apa dan apa berarti? Sepasang apa dan apa? Jantan dan betina. Ojo alus-alus porek, mosok pria wanita. Yang kedua, sepasang kambing. Wa minal ma'zisnain, sepasang kambing. Berarti domba sama kambing beda atau tidak? Beda. Kalau yang jadi tebusannya Nabi Ismail itu domba apa kambing? Domba. Diambilkan domba oleh Allah dari surga, berjenis kelamin jantan, besar, berwarna putih, bertanduk, dan bermata bagus, melingkar warna hitam di matanya. Diikat dengan tali dari rumput samurah. Itu kurban yang ideal. Mulane jenengan monggo patos domba sing putih ana sungune. Sing jenise lanang. Ya. Tapi ini orang-orang putih ya, warna sembarang oleh. Sing penting aja wedhus ireng dicet. Kelakuane arek-arek itu biasa. Jadi domba, kambing, apalagi wa minal iblis naini wa minal baqarif naib. Apa kata Allah? Dan sepasang unta dan sepasang lembu. Sepasang unta dan sepasang lembu. Jadi cuman ini Pak, hewan ternak menurut Allah. Ayo apa ae mau? Domba, kambing, unta, sapi, petik melebu napa badan? Bebek melebet napa badan?
itu ternak menurut manusia. Kalau menurut Allah, ternak yang dimaksud di sini dipakai untuk sarana ibadah, kurban, akikah, di samping untuk urusan dunia. Tapi kalau menurut manusia, ternak belum tentu menurut Allah. Makanya gak boleh kurban PT, kurban bebek gak boleh. Ini ada orang kurban ayam PT, kok ini ada orang kurban lele. Soalnya lele ya disebut ternak menurut Allah, bukan menurut manusia. Nah ini harus disyukuri. Bisa membantu pekerjaan manusia. Contohnya sing pundi wau. Sapi digawe apa? Bajak napa nek iki namine? Drojul. Blojul. Bajak. Bajak sawah. Bajak sawah nek rumiyen didamel narik napa? Cikar. Tasik enten apa badan? Tempudi, enten cikar. Tempudi. Oh, tempat cikar, tasik enten. Lo amot napa? Jagung. Nek jamanku sik cilik riyen ten pabean iku muat beras. Kintal-kintalan. Soale biasane cilik niku gandol ten mburi. Mereka udah dipecut tengok ngarep ceter. Saat ini pun buatan wanten. Priyen. Tiba-tiba saya ada di desa. Pundi mau? Paciran. Nah, ten kedul itu buatan wanten. Ten ler kan itu. Membantu pekerjaan manusia. Disyukuri. Sapi yang bisa membantu pekerjaan manusia selain itu apa? Hah? Sing papat mau lo, ojo jaran, jaran dilepokno, mau gak melepu. Napa? Unta. Iya kan? Saged ditunggangi napa badan? Ojo sampai-sampai wedhus mau tunggangi. Gak akan bisa membantu pekerjaan manusia. Naklah mereka bersyukur atas nikmat Allah ini. Baik, lanjut. Tafsirnya. Sebentar. Hilang. Ya, ya, ada. Sama halnya dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah yang lain, yaitu tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Rabb kalian. Terus. Adapun firman Allah selanjutnya, supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bayimatil an'am. Hendaklah mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditetapkan atas rizki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa bahimatil an'am, hewan ternak. Fakulu minna, makanlah sebagian. Wa at'imul ba'is, berikan kepada orang-orang yang sengsara. Al-ba'isal faqir, dan juga yang fakir. Ini perintah Allah. Baik, lanjut tafsir. Subah dan Hasim telah meriwayatkan dari Abu Bisr, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa hari-hari yang ditentukan ialah hari-hari belasan. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini secara taklik hanya dengan ungkapan jazm dengan sanad yang sama. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ashari, Mujahid, Qatadah, atau
Sa'id ibn Jubair Al-Hassan Al-Daha atau Al-Qurasani, Ibrahim An-Naqai yang hal ini dijadikan pegangan oleh mazhab Imam Syafi'i dan pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ur'ura, telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Sulaiman, dari Muslim Al-Batin, dari Sa'id ibn Jubair, dari Ibn Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Tiada suatu amal perbuatan di hari manapun yang lebih utama daripada amal pada hari-hari ini. Mereka bertanya, tidak pula berjihad di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula berjihad di jalan Allah kecuali seorang lelaki yang mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah dan ia pulang hanya tinggal namanya saja. Iya. Makna wa yadhkurusmallah, dan hendaklah kau menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumah, di hari-hari yang telah ditetapkan, bukan hanya zikir dengan lisannya, bukan hanya mengucapkan kalimat thayyibah, tapi zikir secara luas, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka semua ibadah yang dikerjakan di 10 hari pertama tidak ada yang bisa menandingi kehebatannya, kecuali hanya satu amal. Apa itu? Mati syahid. Hanya predikat syahidlah yang bisa menandingi amal yang dilakukan di hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka tentu sholat termasuk di dalamnya, yang wajib maupun yang sunnah. Puasa yang sunnah, juga amalan-amalan apapun, sedekah, infak, termasuk juga di dalamnya ada apa? Sholat id di 10 hari ke-10, hari nahar, ada lagi apa? Kurban. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, tidak ada amal yang bisa menandingi amal yang dilakukan di hari-hari itu. Apa kata Nabi? Buka Abu Dawud nomor 23 3437 ya. Dua empat tiga lapan nya dulu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata. Apa katanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Tiada hari yang amal solih di dalamnya lebih menyenangkan kepada Allah daripada hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 Zulhijjah. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari a'zamu indallah wa ahabbu ilallah, yang lebih agung di sisi Allah, yang dicintai oleh Allah Jalla wa Ala, illa min hadhil ayyamil ash, daripada hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka seorang sahabat bertanya, apa katanya? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak pula dengan berjihad di jalan Allah. Walal jihad fi sabilillah, kata sahabat, apakah tidak bisa ditandingi oleh jihad, berperang membela agama Allah? Apa kata Rasul? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, tidak pula berjihad dengan jalan Allah. Walal jihad fi sabilillah, tidak juga bisa ditandingi oleh jihad fi sabilillah, illa, kecuali hanya satu. Apa itu? Kecuali seorang laki-laki keluar untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu ia kembali dari jihad dengan tidak membawa apapun. Illa rajulun, kecuali seseorang, kharaja min baitih,
keluar dari rumahnya, keluar dari rumahnya untuk berjihad, binafsihi wa malihi, dengan membawa jiwanya, membawa hartanya, falam yarji min dzalika bisyai'. Tapi tidak kembali sedikit pun apa yang dia bawa. Tidak kembali jiwanya, tidak kembali hartanya. Dia pulang tinggal nama. Berarti mati apa? Syahid. Mulane Pak, tasik wonten kesempatan 6 dino nggih. 10 dinten awal Dzulhijjah. Sing padha temenan nek nglakoni ibadah. Karena pada saat itu dilipat gandakan nilai ibadah kita, sehingga sampai tidak ada yang bisa menandingi kecuali predikat mati syahid. Tapi sebaliknya di bulan suci itu, jangan sekali-kali berbuat zalim, jangan sekali-kali berbuat maksiat. Ancaman sanksi hukumannya lebih dahsyat. Berarti sepadan atau tidak? Sepadan. Ya. Ini 10 hari pertama. Ayyamum ma'lumat. Sekarang ayyamum ma'dudat. Buka Al-Baqarah 203. Hari-hari yang berbilang. Tafsir ya. Walqurullah fi ayyamin ma'dudat. فَمَنْ تَأَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Apa kata Allah? Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian akan dikumpulkan kepadanya. Lanjut. Tafsir. Ibnu Abbas mengatakan, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Yang dimaksud dengan hari-hari berbilang ialah hari-hari tasyrik. Ayyamu tasyrik, tanggal berapa? 11, 12, 13. Hari apa hari tasyrik itu? Lanjut. Juga dikenal dengan sebutan hari-hari yang telah diketahui, yaitu hari belasan. Terus. Ikrimah mengatakan, sehubungan dengan makna firman-Nya, dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Yang dimaksud dengan berzikir ialah bertakbir dalam hari-hari tasyrik sesudah salat 5 waktu. Iya. Yang dimaksud dengan berzikir pada hari tasyrik yaitu berzikir seusai salat fardu 5 waktu. Diikuti oleh jamaah. Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Lanjut. Ya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waqi, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ali dari ayahnya, yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Uqbah ibnu Amir menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hari Arafah dan hari kurban serta hari-hari tasyrik adalah hari raya kita pemeluk agama Islam. Ia adalah hari-hari makan dan minum. Iya, dia adalah ayyamu akli wa syurbi. Dia adalah merupakan hari-hari makan dan minum. Makanya kita diharamkan berpuasa pada saat itu. Mulai dari hari nahar 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 hari tasyrik. Adapun bagi mereka jamaah haji, ditambah satu lagi tidak boleh makan dan minum. Maaf. Ditambah satu lagi tidak boleh berpuasa. Mereka harus makan dan minum, yaitu hari di mana mereka sedang wukuf di Arafah.
Tidak boleh makan, tidak boleh dia berhenti makan dan minum. Artinya tidak boleh berpuasa. Maka 5 hari mereka tidak berpuasa. Tapi mereka yang tidak melakukan wukuf di Arafah, mereka dianjurkan justru berpuasa. Tapi begitu masuk hari nahar, 3 hari sesudahnya, maka dia tidak boleh melakukan ibadah puasa. Tapi mereka semua, baik yang haji maupun yang tidak haji, dianjurkan untuk banyak menyebut nama Allah, berzikir dengan memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Lanjut. Imam Ahmad meriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Hisham, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abul Mali, dari Nabisa Al-Husali, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan minum dan berzikir kepada Allah. Imam Muslim meriwayatkan pula hadis ini. Dalam pembahasan yang lalu telah disebutkan hadis Dubair ibnu Mut'im yang bunyinya mengatakan, Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf dan hari-hari tasyrik adalah hari kurban. Telah disebutkan pula hadis Abdurrahman ibnu Ya'mur Ad-Daili yang bunyinya mengatakan, hari-hari Mina adalah 3 hari. Maka barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, tiada dosa baginya. Maka bagi mereka yang berhaji, setelah hari nahar, kembali dia mabit di Mina. Kalau mau mabit 2 malam, kemudian dia kembali ke maktab sesudahnya, itulah nafar awal. Maka diperbolehkan. Fala isma alaih. Maka tidak berdosa baginya. Tapi kalau dia menangguhkan, yakni kembali ke maktab atau ke tempat tinggal atau hotelnya setelah 3 hari, maka itulah yang disebut dengan nafar tsani, di mana mereka selama hari tasyrik mabit di Mina setelah waktu duha melakukan lempar 3 jumrah, al-ula, al-wusta, al-aqabah. Itu bagi mereka yang melaksanakan ibadah apa? Haji. Sementara yang tidak melakukan ibadah haji, silakan bersenang-senang mensyukuri nikmat Allah. Manganda. Sing sapi yo sapi, sing wedhus yo wedhus. Tapi nek kurban wedhus yo ojo njaluk. Ono enggak? Ndi wonge? Catah itu ya wedus, ini kurban wedus ya wedus, cok jalur sapi. Aku nggak tiga wedus darah tinggi, nggak ono darah tinggi parak-parak. Ini kepingin gak darah tinggi, wedusnya cok dipangan, ambek ser, go. Ya langsung makan daging aja, terus cok diolah ambek san, lo itu. Makan yang terbaik itu kan kesukaan Rasulullah itu kambing. Bagian mana kesukaannya? Paha. Paha depan. Sebelah kanan apa kiri? Kiri. Padahal sampil itu sing akeh daginge ngarep napa mburi? Nah, tapi Rasul seneng sing ngarep. Mis. Untuk bayang nasi ngukuk sekadar. Baik. Bapak ibu saudara sekalian, apa yang dilakukan di 10 hari dan 3 hari yang disebut ayyamu ma'lumat dan ayyamu ma'duda. Yang pertama, amalan apa? At-tabkiru lil faraidi. Bersegera, berpagi-pagi melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Yang wajib sudah ada kan? Sholat 5 waktu, wajib gak? Fardu. Nah, selama 10 hari dan seterusnya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, apa? Berpagi-pagi, bersegera.
Karena enggak ada tambahan kecuali harus ditingkatkan kualitas ibadahnya. Kan salat mek 5 tok, nek 5 waktu ojo tambahi maneh. Ya caranya apa? At-tabkir berpagi-pagi. Nek biasane budal nang masjid komat, iki budal nang masjid wayaya. Nek biasane budal nang masjid azan, tambah pagi lagi budal nang masjid. Tak turunnya dan, lainnya budalnya tak turunnya dan biasa nih. Terus nanti nginep, pokoknya berpagi-pagi. Kewajiban-kewajiban fardhu ain disegerakan. Termasuk bagi ibu-ibu, kalau ada tanggungan yang fardhu, contoh utang poso Ramadan, segera bayar. Kadang-kadang sampai Saban barunya nyaur. Lo ini poso sunnah dilakoni, tapi utang gak dibayar, kan aneh. Daripada poso sunnah, mending bayar utang puasa wajib. Segerakan itu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Yaitu melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ibadah puasa sunnah. Para ulama memperbolehkan berpuasa itu sejak mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9. Karena Nabi berpuasa selama 9 hari. Berdasarkan Abu Dawud, buka nomor 2437, hadis yang bersumber dari istri-istri Nabi. Inilah puasa sunnah beliau. Dari beberapa istri Nabi SAW, mereka berkata, Rasulullah berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Tidak pakai tanggal di situ. Rasulullah berpuasa 9 Dzulhijjah. Kalimatnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Apalagi hari Asyura wa yauma Asyura dan 3 hari setiap bulan. Salasata ayyam fi kulli syahrin. 3 hari dalam setiap bulan. Dan yang keempat, beliau mengawalinya dengan puasa hari Senin dan Kamis. Iya. Fa awwaluhu bil itsnin wal khamis. Beliau mengawalinya dengan puasa Senin dan Kamis. Inilah puasa-puasa sunnah yang dikerjakan oleh Nabi. Puasa 9 di bulan Dzulhijjah, puasa 3 hari dalam setiap bulan, puasa Senin dan Kamis, dan puasa 10 Muharram yaitu Asyura. Kemudian khususnya puasa Arafah yaitu 9 Dzulhijjah. Jadi seandainya 10 hari pertama tidak puasa, 1 sampai 8 enggak puasa, bolehlah. Tapi yang sangat dianjurkan untuk tidak ditinggalkan yakni puasa Arafah. Di samping dilipat gandakan pahalanya, puasa Arafah ini memiliki kekhususan. Apa? Penghapus dosa tahun lalu dan yang akan datang. Kalau yang 1 sampai 10 ini dilipat gandakan pahalanya. Kalau 9 Dzulhijjah Arafah, maaf, 1 sampai 8 ya, saya ulang. Tanggal 1 sampai 8 Dzulhijjah puasa, maka ini dilipat gandakan pahalanya. Dan ini bebas melakukannya. Mau sehari, mau 2 hari, mau 3 hari, mau lanjut, mau tidak, silakan. Tanggal 1 poso, tanggal 2 ono traktiran. Tanggal 3 poso, tanggal 5 apa safar. Silakan.
Tapi kalau bisa jangan ditinggalkan minimal tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa? Di samping dilipat gandakan pahalanya, dia adalah penghapus dosa. Ketika ditanya Rasulullah, buka Muslim 11:31. Dari Abu Qatadah Al-Ansari. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya orang tentang puasa hari Arafah. Jawab beliau, semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Ayyu kaffiras sanatal madiyah wal baqiyah. Semoga dapat menghapus dosa tahun lalu dan yang akan datang. Berapa tahun berarti? 2 tahun. Lumayan enggak? Lumayan. Tapi yang dihapus dosa besar apa dosa kecil? Kecil. Dosa besar tidak bisa dihapus dengan puasa Arafah. Dosa besar harus dihapus dengan taubatan nasuha. Contoh mateni wong. Iso enggak dihapus be Arafah? Ka iso cenai. Contoh lagi dosa besar zina, mali takodoli, poso Arafah. Bisa dihapus? Enggak bisa. Hanya dosa kecil saja. Contoh dosa apa? Mata. Contoh dosamu? Mulut. Apa dosanya mulut? Contoh dosa kecil? Astagfirullah, riba itu dosa besar, Pak. Dianggap dosa cilik, makanya bendino ngerasani uang. Itu dosa gede itu. Dosa cilik cangkem niku napa? Me titik-titik so. Mangkel titik so. Nah, itu hanya bisa dihapus dengan amalan-amalan ibadah, termasuk amalan ibadah sunnah. Kalau dosa besar harus tobatan nasuha. Arafah. Laksanakan ibadah itu. Yang keempat, berpagi-pagi dengan amalan wajib, melaksanakan puasa sunnah 9 hari, melaksanakan puasa sunnah Arafah. Yang keempat, apa? Memperbanyak zikir kepada Allah, baik yang mutlak ataupun yang muqayyad. Yang mutlak, kapan saja, di mana saja. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad bahwasanya Nabi mengatakan, "Ma min ayyam aqdamu 'indallah." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah illa min hadhil ayyamil ashr, kecuali 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka Nabi mengatakan, "Fa aktsiru," maka perbanyaklah oleh kalian bitakbir, bertakbir, wattahmid, bertahmid, wattahlil, dan bertahlil. Bagaimana takbir? Allahu Akbar. Diperbanyak. Tidak terikat tempat dan waktu. Tidak terikat tempat di mana saja kecuali di WC. Tidak terikat tempat, tidak terikat waktu, silakan kapan saja. Itu namanya zikir mutlak. Di samping takbir tahmid. Bagaimana tahmid? Alhamdulillah. Perbanyak. Demikian pula apa? Tahlil. Bagaimana tahlil? La ilaha illallah. Itu tahlil. Duduk tahlilan secimane. Ya, itu. Ada lagi tasbih. Ini zikir yang dianjurkan mutlak kapan saja di mana saja. Demikian pula takbir berzikir yang muqayyadah. Yang muqayyad yang bagaimana? Yang umum. Zikir ba'da shalah umum.
Yang kedua apa? Zikir sabahan wa masaan. Zikir pagi dan petang. Khususnya di bulan Dzulhijjah, zikir muqayyad itu apa? Yakni kalimat yang diajarkan Nabi, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mau yang depannya itu dua kali takbir ataupun yang depannya tiga kali takbir, sama. Allahu akbar, Allahu akbar. Riwayat Ad-Daruqutni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Riwayat Al-Hakim. Silakan. Cuman sak niki dadi identitas. Nek loro Muhammadiyah. Nek telu NU. Lo Muhammadiyah NU lo gak duwe takbir, sing duwe ku Allah. Teko Kanjeng Nabi niku enten dalile sedoyo. Nek teng Saudi niku pinten? Teng Saudi gak tau umroh ta jenengan? Eh? Tiga napa kali? Tiga. Apa wong Saudi Muhammadiyah? Yo gak. Silakan. Mau dua boleh, mau tiga boleh, sing penting aja gawe aturan dhewe. Piro takbir ping 5 papat. Weh, gak ana tuntunan. Nah, khususnya yang Idul Kurban, Idul Adha diriwayatkan dari dalam Sahih Ad-Daruqutni yaitu takbirnya dua. Yang di Daruqutni ternyata itu dalil untuk Idul Kurban. Dua kali. Saya cek dalam kitabnya. Kapan dimulainya? Dimulai tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Nabi ketika 9 Dzulhijjah, hari Arafah, selepas sholat subuh, beliau menghadap wajahnya ke jamaah. Beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya. Sampai kapan berakhirnya? Tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu setelah waktu asar. Begitu maghrib sudah tidak ada lagi. Berarti berapa hari kalau Idul Adha? 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Takbir untuk Idul Adha 5 hari sejak hari Arafah. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri tuntunan takbir itu kapan? Sejak mulai setelah sholat subuh. Nabi berangkat dari masjid atau berangkat dari rumah. Kemana? Ke musholla. Apa musholla? Tempat sholat id berupa tanah lapang. Itulah yang disebut musholla, tanah lapang, tempat sholat id. Saiki seje. Masjid dijenengi musholla. Padahal limang waktu. Berjamaah, azan, iqamah, itu masjid. Cuman tidak dilaksanakan sholat Jumat, maka itu bukan masjid jami. Kalau dilakukan sholat Jumat, namanya masjid apa? Jami, tempat berkumpul. Tapi kalau hanya dilakukan 5 waktu, itu namanya masjid. Adapun musholla itu adalah tanah lapang tempat sholat id. Nabi tidak pernah sholat id di masjid, sholatnya di musholla. Apa tadi? Beliau berangkat dari masjid ke tanah lapang, ke musholla. Dari rumah ke musholla. Beliau bertakbir dalam perjalanan. Setelah di musholla, beliau bertakbir terus. Setelah khotib berkhutbah selesai, tidak ada tak. Itu untuk Idul Fitri. Apalagi amalan di bulan Dzulhijjah. Jangan lupa sholat id. Sebagian ulama menghukuminya wajib.
Sebagian ulama menghukuminya sunnah mu'akkadah. Mereka yang mewajibkan, kenapa? Satu alasannya, Nabi seumur hidup tidak pernah meninggalkan sholat id. Gak pernah. Yang kedua, wanita-wanita haid dianjurkan keluar dari rumah, pergi ke musholah. Wanita-wanita pingitan, gadis-gadis pingitan, bahkan mereka yang tidak punya jilbab disuruh pinjami jilbab, suruh hadir di musholah. Mereka yang haid tidak ikut sholat, tapi ikut mendengarkan khutbah, nasihat dari khatib. Itu menandakan karena pentingnya. Sehingga dari itu para ulama sebagian menghukumi wajib, jangan ditinggalkan. Bahkan yang ketiga dengan alasan apa? Sholat id jika terjadi hari Jumat dapat menggugurkan sholat Jumat, tapi tetap sholat duhur. Isu'e sholat id, awane gak sholat Jumat, tapi tetap sholat duhur. Ojo pas gak Jumatan gak duhur, berarti duduk lima waktu, petang waktu. Keliru, wajibnya sholat itu lima waktu. Hadir sholat id. Yang keenam apa? Laksanakan kurban. Kurban itu wajib setiap tahun bagi siapa? Bagi setiap kepala keluarga jika dia diberi kemampuan. Buka Abu Dawud 2788 dari Miknaf bin Sulaim. Dari Miknaf bin Sulaim radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Pada waktu kami wukuf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Wahai manusia, ayyuhan nas, sesungguhnya bagi setiap penghuni rumah atau keluarga, setiap tahunnya diharuskan menyembelih hewan kurban. Inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya bagi setiap kepala keluarga, fi kulli am, setiap tahunnya, udhiyah, wajib menyembelih hewan kurban. Jadi bukan seumur hidup sekali, setiap tahun jika dia diberi kemampuan oleh Allah, walaupun hanya satu ekor kambing. Satu ekor kambing ini bisa mengcover seluruh anggota keluarganya. Cukup satu ekor. Makanya Nabi ketika menyembelih, beliau ucapkan bismillahi Allahu akbar, hadza anni, ini dariku wa ahli, dan juga dari keluargaku. Maka kurban yang dilakukan oleh kepala keluarga bisa mengcover pertama suami, kedua istrinya, ketiga anak-anaknya, berapapun jumlah anaknya. Dan yang keempat siapa? Kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya, baik yang hidup maupun yang mati. Terus kulo menawi nek kurban, kulo maos bismillahi Allahu akbar, hadza anni wa ahli, ini dariku dan keluargaku. Mongko sing oleh pahala sedoyo sami, sinten mawon? Setunggal kulo, sinten male? Istri-istri kulo, sinten male? Anak-anak kulo, sinten male? Tiang sepuh, bapak kulo pun sedo, angsal katut, ibu kulo tasik sugeng, angsal tomut. Yang mati itu ikut yang hidup, maka tidak ada tuntunan berkurban sendirian khusus untuk yang mati. Enggak ada tuntunan. Yang mati itu ikut yang hidup. Makanya kalau ada orang tua seorang yang mau berkurban untuk yang sudah mati, biar anaknya yang kurban. Siapa? Anak laki-lakinya. Maka dia akan membawa gerbongnya, termasuk istri, anak, dan orang tuanya kena.
Itu matematika cerdas, sehingga berapapun kurban kita, mau kurban satu atas namanya sama, dariku dan keluargaku. Kurban kambing kedua dariku dan keluargaku. Kurban kambing ketiga dariku dan keluargaku. Sedoyo angsal pahala sami. Timbangane wingi keliru. Napa? Bapak, ibu, anak limo, wedose telu, wedos siji gawe bapak, wedos loro gawe ibu, wedos telu gawe anak mbarep. Adik-adike melongo. Dek, nanti kamu tahun depan ya. Tahun ngarep, bokek, gak duwe-duwe. Gak kurban. Itu matematika tidak cerdas. Matematika yang cerdas apa? Berapapun kambingnya, waktu menyembelih di atas namakan semuanya. Bismillah, Allahu Akbar, hadza anni wa ahli. Ini dariku dan keluargaku. Kambing kedua nyembelihnya sama, kambing ketiga nyembelihnya sama, maka semua pahala untuk semua gerbongnya. Nek dua ya cuma satu. Meskipun kecil. PE duwe cumpon mek 3 juta. Napa enten sak ngisore 3 juta? Wedhus. Cempe yo gak oleh rek. Kudu syaraté wis koel. Nggih, koel niku napa? Wis pupak untune. Nek mboten koel napa? Umur 2 tahun niku nek kambing. Tapi nek domba niku angsal umur 6 bulan, namine jadaah. Dengan syarat napa? Nek mboten wonten sing umur 2 tahun, kambing mboten wonten, entene napa? Domba 6 bulan, namine jadaah. Mboten napa-napa. 6 bulan niku wis paling enom niku wis. Kurang dari itu ya cempe nek ngono. Sedas niku. Monggo. Kapan kita punya kewajiban untuk berkurban? Kalau punya duit seharga 1 ekor kambing, mulai kapan? Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Di luar itu tidak ada kewajiban. Tanggal 1 sampai 13. Karena saat itulah waktu kita apa? Berniat dan tidak memotong rambut dan kuku. Kalau kita punya nilai 1 ekor kambing. Kinten-kinten nek gada arto 3 juta, mari ngono ono HP murah, tuku wedus nopo HP. Ngaku o. Hati-hati nek sido tuku HP, bakal HP mu disem. Ya, jadi itu. Bahkan Nabi mengingatkan kita. Mangkana lahu sa'ah. Siapa yang memiliki kelapangan harta, falam yudohi, tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan kau mendekati tempat sholat kami. Itu ancaman dari Nabi. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, terakhir amalan apa itu? Jangan memotong kuku dan rambut. Kalau berniat kurban mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewannya kapan disembelih? Tanggal 11. Yo cok, potong kuku, nyukur rambut dhisik. Ngantos wedhuse dibelih. Lah nek dibelih tanggal 13, yo entenono njrongot. Brengose kurang dicukur-cukur. Ya, sesuai dengan tuntunannya. Berdasarkan hadis Nabi, buka Muslim 1918. Ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat bulan Dzulhijjah telah terbit dan kamu bermaksud hendak menyembelih kurban, maka janganlah kamu mencukur rambut dan jangan memotong kuku hingga selesai menyembelih. Idza ra'a hilal Dzulhijjah, jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah telah terbit, fa arada ayyudhiya, hendak sementara engkau hendak berkurban, falyumsik adfarahu
wa sya'rahu. Maka hendaklah kau biarkan rambutmu dan kau biarkan kukumu. Maksudnya jangan memotongnya. Syaratnya bagaimana tadi? Satu, duwe niat kurban. Loro, wis melbu tanggal si siji. Nek duwe niat kurban mulai bulan Ramadan, bulan Syawal wingi, tapi nek dorong melbu tanggal siji Dzulhijjah, aja sampe rambutnya dan kukuwe gak dipotong kan dadi apa? Ya, syaratnya mulai tidak mencukur rambut dan memotong kuku tanggal 1 Dzulhijjah besok. Sebaliknya, ya, sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, nek gak duwe niat kurban, lapo melok-melok gak nyukur. Ya, kadang-kadang cek diwara, oh iki wongi kurban, biasanya brengosin tek bersih, saiki kok njerongot, ketok ane kurban, padahal apa, mek jaim, jaga image, cek diwara kurban, brengosin gak dicok, cukur, cek wong kabe, ketok ane wongi kurban, rek, iku gorong, apa-apa wis ria. Ya, tapi kalau kita memang berniat untuk kurban sudah masuk Dzulhijjah, maka jangan memotong bagian rambut dan kuku dan termasuk bagian dari tubuh kita, jangan diambil. Mungkin Sriwilen Jarnoai sampai nanti, kecuali kalau rontok sendiri, jatuh sendiri baru tidak masalah. Wallahu a'lam. Jadi itu mungkin Bapak Ibu saudara sekalian amalan-amalan yang pantas dan perlu dikerjakan selama bulan Dzulhijjah karena keutamaan di dalamnya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengerjakannya. Sebelum saya tutup, ada waktu 7 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Nggih, Pak. Ya, podo 10 nih. Sing situk 10 awal, sing situk 10 akhir. Sing situk Dzulhijjah, sing situk Ramadan. Para ulama menyamakan keutamaan keduanya. Dua-duanya sama. Karena dua-duanya di situ diberikan pelipat gandaan. Nek Lailatul Qadar 10 hari terakhir ini kan wonten Lailatul Qadar. Niku dilipat gandakan ibadahnya seperti apa? Beramal seperti 1000 bulan. Kalau bulan Dzulhijjah mengerjakan apa tadi? Amal ibadah di dalamnya seperti apa? Yang bisa ditandingi hanya dengan mati syahid. Iku yo padha gedine. Makanya akhirnya para ulama mengatakan perbedaannya apa? Kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu yang lebih utama adalah malam harinya. Adapun kalau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang lebih utama siang harinya. Ramadan itu Lailatul napa? Qadar. Siang napa? Dalu. Idul Kurban, 10 Muharram, terus puasa nun sewu. Nek posone niku siang napa dalu? Siang. Mulane para ulama nganjurakan poso siji ngantos 8 ngantos 9. Karena siang. Malamnya tidak ada amalan-amalan apapun, enggak ada. Beda dengan Ramadan. Ramadan dianjurkan qiyamu Ramadan. Karena keutamaannya Lailatul Qadar ya berarti
Adapun awal dari bulan Dzulhijjah, disitulah keutamaan di siang harinya karena ada di dalamnya puasa dan dianjurkan kita apa? Berzikir, banyak-banyak berzikir. Berzikir itu dalam keadaan berjaga atau tidur. Malam harinya 10 Dzulhijjah ada perintah untuk menghidupkan malam? Tidak ada. Maka malam harinya tidur. Kalau sudah tidur, zikirnya kurang. Kalau perintah berzikir, wa yadhkurusmallah, perbanyaklah menyebut nama Allah. Tentu bukan dalam keadaan tidur. Dalam keadaan berjaga. Kapan berjaganya? Mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Makanya jangan lewatkan. Dan 10 hari Dzulhijjah itu hari tambahan. Ketika Nabi Musa bermunajat di Gunung Tursina selama bulan suci yaitu Zulqa'idah 30 hari. 30 hari bulan Zulqa'idah. Zulqa'idah itu bulan suci karena Nabi Musa dulu di atas Gunung Tursina plus ditambah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Totalnya berapa? 40. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa idz ataina Musal kitaba. Bukan. Sebelum itu. Wa idz wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ayat 52. Kalau 53. Wa idz ataina. Iya. 50 berapa ini? 3. 3, 52 berarti. Summa afauna. 51. 52, 51. Wa idz wa'adna. Iya. Wa idz wa'adna, dan ingatlah ketika kami berjanji. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam. Lalu kamu menjadikan anak lembu sebagai sesembahan sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Iya. Jadi 40 di sini disebutkan arba'ina laila. 40 malam. Kenapa malam? Karena pada saat itu Nabi Musa melihat api. Sementara dalam kondisi gelap gulita saat itu, beliau melihat api di Gunung Tursina. Maka beliau naik ke atasnya dan bertempat tinggal di situ, bermunajat kepada Allah selama 40. 30 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari di bulan Zulqa'idah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Totalnya jadi berapa? 4. Inilah keutamaan bulan suci. Dan bulan Dzulhijjahnya dapat 10 hari. Wallahu a'lam. Yang lain? Terima kasih, Pak. Saya ganti kok ana semua roi. Semua roi ini kok ke anak wong. Oh, nggih nggih, monggo. Berkenaan dengan pembahasan tadi tentang kurban satu keluarga satu pot. Kami kemarin yang sempat berhubung sama anak-anak tidak berkenan keluarga sendiri, inginnya berkenan. Kami menyarankan cukup ada data yang berkenan untuk seluruh keluarga. Ini bagaimana dengan saya mencegah anak untuk berkenan sendiri? Ya. Baik, jadi kalau anak punya penghasilan sendiri tapi dia tidak punya keluarga, ikut bapak. Tapi kalau dia punya keluarga, punya istri dan punya anak-anak, maka dia suruh kurban sendiri. Kenapa? Karena istrinya gak ikut bapak. Istri tidak akan mendapat bagian pahala dari bapak. Kenapa? Mantu, bukan anak. Jadi kalau dia punya istri sendiri, punya istri, ya silakan kurban sendiri. Maka yang dapat apa? Anak lakinya
yang dapat nih anak lakinya, anak laki bapak, istrinya, anaknya kalau dia punya anak, berarti cucu bapak, dan bapak ikut dapat pahala. Enak-enak ngono dadi wong tuwa iku. Menang terus. Nek anake 10 lanang kabeh, sampean oleh 10 teko anak-anake. Yaitu dengan catatan itu tadi ya, kalau punya istri. Nah, kalau dia mampu berkorban sendiri, tapi dia belum punya istri, belum punya anak tentunya kan? Artinya apa? Walaupun dia mampu, ya enggak apa-apa ikut korban bapak. Ini tambahan. Karena saya bilang perempuan. Oh, ini anaknya perempuan? Iya. Oh ya, wis. Berarti wis enggak usah sama sekali, tambah kuat. Tambah kuat tidak berkorbannya, kan belum nikah kan? Sudah. Loh. Sudah nikah. Kalau sudah nikah, ikut suaminya, enggak usah korban. Dia gerbong, Pak. Karena sudah akad nikah bapak dengan mantu laki-lakinya, berarti dia pisah, lepas anak perempuannya, ikut suaminya korbannya. Ya, kalau dia mampu berkorban, maka duitnya dikasih siapa? Terserah. Mau ngasih ke bapaknya itu sedekah. Pak, jenengan kurban tahun ini mboten, gak duwe duit, Nduk. Yo iki, Pak. Kula gak ada tabungan, kula suka akan jenengan. Lah, bojomu gak kurban. Mas wis kurban, wis duwe dhewek, duwe celengan, kurban. Berarti nanti anak perempuan bapak ikut siapa? Ikut suaminya. Bapak oleh sedekah, gawe kurban. Ketika bapak berkurban, siapa yang dapat? Bapak, kemudian istri bapak, kemudian anak-anak bapak yang menjadi yang sudah apa? Yang masih menjadi tang. Untuk mertua gimana? Mertua ngikut kurban anak laki-lakinya. Beda jalur, Pak. Mertuanya punya anak laki-laki enggak? Ikut anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya berkurban, mertuanya ikut dia. Jadi itu arahnya, jalurnya. Kenapa? Mertua enggak punya anak laki-laki. Dia punya anak perempuan. Perempuannya ini cukup enggak? Kalau ada anak perempuannya yang cukup, dia bersedekah kepada orang tuanya. Pak, jenengan boten kurban, orang di duit. Ya wis iki Pak, kula enggak ada celengan jenengan kurban. Oleh duit teko ndi? Niki celengan kula. Kasih ini bojomu, lho lapo? Duit wong wedok iku murni wae wong wedok. Nggih. Kalau istri punya penghasilan, berarti duitnya itu murni milik istri. Laki-laki enggak berhak. Kecuali nek memang duit amanah. Amanah saking sinten? Garwa sing jaler. Dul apa istriku ini buat SPP anakmu. Kaoleh gawe kurban. Istriku iki gawe belanja bulanan. Kaoleh dimitit gawe kurban. Haram. Harus izin dari suami. Tapi kalau istri punya tabungan sendiri, duit pribadi atau penghasilan sendiri, murni milik istri. Disitulah nanti dia bersedekah. Kepada siapa? Bisa bersedekah kepada orang tuanya. Mungkin orang tuanya tidak mampu. Mungkin untuk kurban. Mungkin untuk umroh. Bahkan mungkin untuk haji. Kan orang tuanya tidak mampu. Sementara dia punya adik laki-laki juga belum mampu. Dia perempuan. Dia berpenghasilan atau punya duit sendiri. Maka harta perempuan ini milik dia sendiri. Laki-laki gak berhak. Bahkan nek enten tiang estri niki bayarannya gede, sing estri niku manajer bayarannya 50 juta, sing jalur tambal ban sakulan 1 juta, bahkan sing estri niki saged maringi zakat ten sinten sing jalur. Tapi kalau kebalikannya enggak bisa. Laki-laki suami tidak boleh memberi zakat kepada siapa? Istri. Kepada siapa lagi? Orang tua. Kepada siapa lagi yang enggak boleh? Anak. Kenapa? Semua adalah tanggungan nafkahnya. Tapi kalau istri punya duit dan dia wajib zakat, zakatnya lumayan, maka diberikan kepada fakir miskin. Ternyata orang fakir dan miskin tidak jauh-jauh. Ternyata suaminya boleh berzakat kepada suaminya.
Suami enggak boleh berzakat sama istrinya, enggak boleh. Ya, apa? Alhamdulillah tahun ini zakatku 50 juta. Timbangane tak kena wong fakir miskin adu-adu, sampean lak kiri ta ya. Pak, sampean dikiri-kiri mari kene oleh 50 juta zakat, gelem enggak? Lho, kok menengahi? Apa gengsi ta sampean? Itu tidak cerdas, Pak. Suaminya yang berkorban atas nama dirinya dan keluarga, yang dapat pahala suami dan istri. Nek istrine tok berkorban atas nama dirinya, ya sing oleh pahala istrine tok. Iku gak cerdas ngono iku korban ngono iku. Iya, sing jenenge bojo masih ada duit, ojo egois. Sing wedok iku lho maksudnya. Kalau punya duit, jangan korban untuk dirinya sendiri. Ya, sampean tahun ini kurban randidit. Ya wis, iki aku duwe-duwe sampean kurban. Engko nek kurban atas nama no sampean, awakku kabeh anggota keluarga. Cukup kalimatnya apa? Hadza anni, ini dariku, wa ahli, dan keluargaku. Semua dapat pahala yang sama. Gini ku matematika cerdas niku. Nggih. Orang tua istri meninggal, nggak bisa berkorban untuk yang sudah mati berdiri sendiri, nggak bisa. Harus ikut yang hidup. Kalau mertua, orang tuanya istri yang sudah meninggal, itu kurbannya ikut anaknya. Anaknya mertua, ya anak siapa? Yang laki. Gak punya anak laki, berarti anak perempuan itu yang berkorban. Anak yang perempuan itu berkorban dirinya dan juga untuk orang tuanya. Gak ada anak laki tuh. Anak tunggal. Jadi ikut yang hidup. Ya, gak bisa ikut, gak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Satu, dalilnya Nabi tidak pernah berkorban atas nama pribadi sendiri Hamzah yang sudah mati atau Khadijah yang sudah mati. Khadijah meninggal lebih dulu. Apakah Rasul pernah berkorban atas nama Khadijah berdiri sendiri? Enggak pernah. Berkorban atas nama Hamzah yang mati pada perang Uhud berdiri sendiri? Enggak pernah. Rasul mengatakan ini dariku dan seluruh umatku yang belum berkorban, berarti seluruhnya yang hidup maupun yang mati. Buka Abu Dawud 28:10. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Aku bersama Rasulullah SAW melaksanakan sholat Idul Adha di musola. Ketika Rasulullah mengakhiri khutbah, dia turun dari mimbar dan didatangkan kepada beliau seekor kambing kibas. Seekor kambing kibas didatangkan kepada Rasulullah. Lantas apa yang beliau lakukan? Lalu beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Pada saat menyembelih beliau mengucapkan, apa yang diucapkan beliau? Dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Ini adalah dariku. Hadza anni. Dan dari umat-umatku yang belum berkurban. Wa amman lam yudhi min ummati. Dan juga dari umatku yang belum berkurban. Saya tanya, umat Rasulullah yang belum berkurban, yang sudah mati, ada atau enggak ada? Umat beliau yang belum sempat berkurban, yang sudah mati, ada enggak? Banyak. Ya? Dan ini mengcover seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua, adakah umat Rasulullah yang belum lahir?
Ada ketika Nabi mengatakan begitu, ada enggak umat Rasulullah sesudahnya? Yang lahir bahkan tidak sempat berkurban, mengcover semua. Bahkan umpami enten tiang muslim saumur urip blas, enggak pernah berkurban sama sekali, tercover dengan kurbannya Rasulullah. Dari hadis ini, maka Rasulullah itu bisa mengcover umatnya. Panjenengan kepala keluarga sakit mengcover umatnya. Siapa umatnya yang jadi tanggungannya? Istri, anak, orang tua. Itu umat kita dalam skup kecil. Baik yang hidup maupun yang mati, kena semua. Sebagaimana ini. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.